Lembang Agri merupakan salah satu pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S binaan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Berlokasi di Desa Cikidang, Kabupaten Bandung Barat, Lembang Agri kini telah memiliki 8 kelompok tani binaan. Sayuran dataran tinggi dan rempah menjadi komoditas andalan P4S Lembang Agri. Komoditas tersebut antara lain paprika, tomat, bibit, dan kiwi. Nama saya Dodi dari Gapoktan Lembang Agri yang beralamat di Kampung Pengkolan, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gapoktan Lembang Agri dibentuk berlatar belakang karena dalam suatu wilayah kami ini terdapat beberapa kelompok, tetapi pengelolaan atau belum ada suatu wadah yang menyatukan kelompok-kelompok itu. Kondisi kelompok sebelum adanya Gapoktan Lembang Agri, pengelolaannya juga masih belum bisa dibilang matang atau terstruktur atau dikelola secara profesional. Hanya sebatas dibentuk kalau ada program-program tertentu. Saat ini Lembang Agri tengah menggunakan teknologi Smart Greenhouse. Mulai dari mesin pompa, power supply, kontrol panel, filter, dan jaringan irigasi tetes. Teknologi Greenhouse menggunakan teknologi dari Netafim.